Pika nyiptakan sekolah unggulan boga karakter tur boga kualitas anu nyongcolang SMK PKDI HAM Kusuma Kabupaten Cianjur ngkolakan kegiatan seminar sharing best practice anu diiluan ku SMK sa Kabupaten Cianjur poe Kemis nu anyar kaliwat. Eta ketakte di sorang dina tareka ngahontal target program pamarentah nggoni ngaroncatkeun kualitas turta rancang gawe kukituna mampu ngahontal standar dunia kerja. Salila ieu Indonesia nyahareupan mangpirang pangogan atawa tantangan dina tareka ngamekarkeun SMK patalikana tareka nohonan kabutuh para pagawe. Kukituna perlu aya bongbolongan anu komprehensif pikeun ngungkulan pangogan dina raraga memenah kaayaan SMK luyu kana kabutuh dunya kerja. Pikeun ngurangan anu ngaligeuh utamana di papada dunya atikan satutas lulus sarakola, SMK Pusat Keunggulan Dharma Kusuma Kabupaten Cianjur ngokolakeun seminar sharing best practice anu diiluan ku 16 SMK sa Kabupaten Cianjur. Eta kegiatan teh dilakonan pikeun ngaronjatkeun lulusan unggul jeung kopenten pikeun para siswa-siswi SMK kahareupna. Sangkan kualitas jeung rarancang gawe siswa lulusan ngahontal standar dunia kerja. Kepala SMK Dharma Kusuma Dudun Sudrajat nembrakeun kurikulum SMK PK beda jeung SMK sejena. Anu jagana bakal nyalurkeun alumni SMK kana dunia kerja, anu hartina kabutuh pihak perusahaan bakal ditohonan luyu kana rekrutmen anu dipiharap satutas dilakonan pembinaan ku pihak sakola. Yang menjadi unggulan program kita adalah sekolah pusat keunggulannya. Kita ini pertama bahwa kurikulum SMK PK dengan SMK yang lain berbeda. Yang kedua bahwa SMK PK ini kita mengadakan link and supervise dengan dunia industri dan dunia kerja, di mana nanti kita akan menyalurkan pertama rekrutmen alumni SMK oleh dunia kerja. Yang kedua, guru kita magangkan dan bersertifikat industri. Yang ketiga, kita mendatangkan guru tamu dari industri ke sekolah ini untuk memberikan materi kepada siswa. Jadi intinya bahwa SMK PK ini akan link mesh dengan perusahaan, dengan industri. Apa yang mereka inginkan, kita bina di sini dengan mereka. Artinya kurikulumnya sendiri, Pak? Kurikulumnya mengacu kepada kurikulum industri yang kita MOU bersama. Misalkan contoh dengan Rumah Sakit Sentosa, mata pelajaran yang ada konsentrasinya di mata pelajaran produktif itu adalah mata pelajaran dari yang diinginkan oleh Sentosa. Misalkan yang kedua dari Senior Living dari Sentul Selatan, itu tentang caregiver. Mata pelajarannya itu disesuaikan dengan keinginan dari industri. Kita sudah MOU berikut dengan kurikulum yang ada dengan dunia industri tadi. Lianti itu kepala sekolah sejenak ngabagiakeun kalawan hade kana eta program T turta jadi inspirasi sakolaan sejenak bikin ngaronjatkeun kualitas atikan jeung kerjasama utamana sakola swasta. Jadi berbagi kebaikan tentang praktek-praktek sekolah unggul dan meningkatkan kualitas sekolah. Jadi kami terinspirasi, Pak, dengan adanya kegiatan ini. Alhamdulillah SMK Dharma Kusuma menjadi sekolah penggerak bagi sekolah-sekolah sekelilingnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas kerjasama, dan lain sebagainya. Khususnya swasta ya? Swasta, iya, Pak. Kami sangat terinspirasi dengan kegiatan. Sama juga melakukan hal itu. Iya, saya melihat SMK Dharma Kusuma setelah mendapatkan program ini, Pak, itu luar biasa kemajuannya dengan tadi berbagi kepala sekolah itu, sehingga menginspirasi kami untuk juga ikut meningkatkan sekolah-sekolah yang kami bina sendiri. Sajaroni kitu Dewi Hastuti di PT Pendamping Fakultas Ilmu Teknologi dan Kesehatan Unjani Cimahi nembrakeun dina eta kegiatan teh targetna nyata mere pangaping sarta mere cukang lantaran pikeun ngahontal udagan SMK Dharma Kusuma Cianjur. Anu boga kapunjulan turta ngarobah hiji kurikulum paradigma anyar luyu kana aturan pemerintah Kemendikbud. SMK Dharma Kusuma Cianjur mempunyai tujuan dalam keseluruhan program, yaitu mempunyai keunggulan dan merubah suatu kurikulum paradigma baru sesuai dengan aturan pemerintah Kementerian Dikti di dalam mencapai tujuannya, yaitu bisa mendapatkan kelulusannya itu adalah terserap. Nah, kemudian selain lulusannya terserap dalam bekerja, lulusannya juga dapat untuk melanjutkan mengembangkan pendidikannya, dan yang terakhir lulusannya juga mempunyai
motivasi untuk melakukan wirausaha. Pihaknya mengharap Sakumna SMK Jagana bisa mendapatkan generasi lulusan anu boga kompetensi maksimal luyu karena kebutuhan industri anu tangtuna boga karakter budaya kerja disiplin tur tanggung jawab. Heri Setiawan, Bandung TV.